दिल दे दिया है जन तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है जन तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। Hai, ketemu lagi dengan Ainul Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Rega. Ada empat. Aca aca nehi nehi. Aca aca nehi nehi. Aduh biung. Yang ada sedih. Oh iya, itu dong. Bukan. Kali ini yang pasti aku mau nyapa dulu nih para subscriber aku dimanapun kalian berada. Namaste. Yo, yang pasti ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Macau, India, Arab Saudi, lagi Abu Dhabi, India udah ya? Udah dong. Nepal, Sri Lanka, mana lagi? Pakistan. Dimanapun kalian berada, yang pasti selfie tah hari ini mari kumpul. Ini yang banyak banget ditanya, mana nih kak reaksinya? Iya, mohon maaf lahir batin ya. Udah beberapa hari lagu selfie keluar baru kita bisa reaksi. Betul sekali, mohon maaf lahir dan batin. Kita juga selalu penasaran ya. Karena kita udah gak sabar banget pengen ngeliatin gimana nih selfie nyanyiin lagu Dil-di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 -
itu adalah Anan Raj Anan. Udah ya? Lama ya. Ya, dan yang nyanyiin tuh cowok gitu. Dan ya kan? Sebenarnya ini first time buat kita dengerin lagu ini. Betul. Tadi kita reaction dengerin dulu yang originalnya sebelum kita reaction. Ya. Gimana Selfie Nyaman nyanyi lagu ini? Betul sekali. Akan seperti apa nih Selfie nyanyi lagu Dil De Dia Hey. Langsung aja kita tontonin Selfie Ama Dil De Dia Hey. Tapi sebelum itu buat Dil. Kita harus deal dulu ya, subrek channel ini. Langsung aja Selfie Ama Dil De Dia Hey. Aku masih yang terpesona sama yeah, view-nya mama ini tadi udah. Yes. Biasanya kita kalau mau dengerin orang cover apa lagu yang kita nggak tahu tuh kita bakal dengerin dulu versi aslinya versionnya. Gitu ya kan. Ya tadi kita lihat ini kok kayak iya beda ya, mungkin saya pengen kasih sesuatu yang beda atau ada versi yang lain kita nggak tahu ya itu. Tapi terlepas dari itu semua, ini suaranya bikin senyum-senyum sendiri, bikin terhanyut gitu dengerinnya. Ada tadi yang alunannya enak tadi bagaimana tadi enak banget. Aku suka suara-suara hidungnya nih. Iya, benar. Sengau-sengau gitu di India. Enak gitu ya sih. Sumpah enak banget itu. Wow. Sumpah enak banget, rasanya enak banget.
dan kayak lenggok-lenggok India gitu ya, dapet gitu ya sih. Itu enak loh. Sumpah kalau aku nih ya hampir semuanya enak. Iya benar banget di sini benar-benar selfie tuh ngerti gak sih dia nyanyinya tuh dengan caranya dia bukan yang pengen Indiain ngerti ya? Iya iya. Kan? Cuma ada unsur sedikit-sedikit India tetap ya, ada. Tetap ada. Cuma nggak yang bukan yang pro. Ah dia tetap. Ah, original version yang kayak. Iya. Bukan yang nggak bisa, bisa banget selfie berjengkol tapi. Sengaja ya kayaknya yes. Tidak terlalu mengambil terlalu cirinya dia sendiri gitu ya. Oh, sukanya jujur li ya selfie di sini nyanyi itu tenang, yeah. Benar-benar tenang banget kayak nggak diburu-buruin, kayak ada ketakutan kayak kita kan nyanyi kadang-kadang takut apalah, tapi ini benar tenang, smooth, enak banget ngalirnya semuanya enak banget. Kalau aku sukanya apa dinamikanya tuh benar-benar yang terjadi gitu aja ngerti nggak sih, bukan yang dibikin-bikin gitu loh. Dan visualnya best, cakep. Keren, cakep. Keren banget ini, aduh, sunsetnya. Aduh, lele. Aduh, meleleh, sumpah meleleh. Sumpah ini kayaknya. Aduh, meleleh, gue berasa kayak es krim di tengah gurun, meleleh banget. Aduh gila sumpah enak banget bikin yang melek senyum-senyum yeah. Sendiri tau gak sih dengerinnya. Oh, ini lagu tuh termasuk sulit loh sebenernya. Itu lagu ornamennya banyak banget guys. Bukan cuman cengkok India doang, tapi kayak nadanya yang agak miring sedikit, gimana cengkoknya tuh? Biarpun ya, liriknya sama, tapi notasinya beda. Ya, liriknya tuh pengulangannya, ada pengulangan-pengulangan liriknya. Tapi notasinya tuh beda. Nah, kalau kita nggak ya nggak konsen. Iya, bener banget. Ini benar-benar dari liriknya kan kayak aku memberikan hatiku untukmu dan aduh benar-benar kayak benar-benar yang benar-benar diberi hatinya seolah sampai gitu ya kan, kita kayak kesenangan sendiri dengerin. Iya kan? Sumpah. Iya kan? Setuju enggak? Kita tuh yang ngerasain aduh gue yang dapat nih cintanya. Iya, cintanya berasa banget. Kalian itu juga komen di sini ya kalau merasakan hal seperti kita. Lihat aja kita senyum-senyum sendiri enggak jelas, jelas gitu kan. Mohon maaf nih, tadi kita nyanyi dari opening itu beneran kita baru dengerin lagunya dan berapa kali mengulang untuk mengikuti penyanyi aslinya. Di sini Cepi dibikin sama dia cengkoknya makin ruwet. Gila ini makin ke ending Cepi makin ini banget. Ya enggak cengkoknya. Aduh gila ini makin ke ending. Aduh makin ke belakang makin. Aduh.
Aduh, beda Allah, Masya Allah. Udah. Woi, cepet kali. Aduh, gila sih. Sumpah. Aduh, gila ini mah. Ini seperti baru di apa diterima cintanya tapi gigi gitu aja. Ini cepat, belum kenyang cepat kali. Kenapa sih enggak 8 menit kayak lagu India biasanya? Ya, minimal 6 menit gitu minimal ya. Kalau gini mah panjang kali kan. Tapi jujur ya, lagu ini tuh memang boomnya tuh ya. Ini tuh versi aslinya aja dari awal cengkoknya root gitu, dibikin selfie jadi begini dengan ciri khasnya dia cengkoknya. Allahu Akbar, ini Masya Allah. Tapi nih kalian bisa dengerin ya, dari awal nih Cepi nyanyi lagu yang bagian dil di dia he, masih cengkoknya masih biasa aja ya, dil di dia he, segitu-gitu. Bandingin sama yang makin ke belakang tuh cengkoknya makin banjir lah. Dan itu benar-benar endol banget cengkoknya, asli benar-benar yang kalau aku dari awal sampai akhir tuh ya itu dia. Ini kalau cuman dengerin suaranya doang tuh bikin kayak senyum-senyum kayak wow, enak banget sumpah. Ini enggak bisa nih gue kalau ketemu Cepi, gue minta nyanyiin langsung sama Cepi. Harus ini. Gue rekam ini spesial soalnya. Harus ketemu Cepi. Gue pengen belajar cengkok yang dia. Dia tuh punya cengkok yang enggak terduga tau enggak sih? Enggak bisa gue ngikutin ini gimana? Enggak bisa. Ini aduh, udahlah tadi visualnya jujurly visualnya. Ya. Pemandangannya aku suka banget. Suka banget. Tidak bener. Hanya mengekspos pemandangannya, tapi Cepi-nya juga terekspos di situ. Jadi aku juga suka banget outfit-nya yang benar-benar simple. Yeah. Ya kan, color-nya bukan yang red atau kuning atau gimana, tapi meskipun color-nya monokrom tapi tetap elegan dan cantik. Yes, gitu ya, tetap kelihatan cantik sama elegan. Aku suka sih jujurly, apalagi bagian-bagian tadi yang sunset-sunsetan. Oh, yang matahari dia di belakang. Best itu. Ya. Dengan lensa yang agak ngeblur bokeh gitu. Aduh, kliknya keren, Cepi-nya keren banget. Aduh, atas aja ini trending. Ah, ini udah trending. Naik lagi, naikin lagi nih. Patut ya, banget sih ini karya, sebuah karya yang keren gini ya, mungkin gak trending naik terus ya kan. Ya, trending kan tuh lagunya Cepi. Kalau habis trendingin itu langsung nih subrek tuh channel ini nih, Idol Bikin ini subrek juga. Harus juga loncengnya nyalain, like juga, share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.